Okay, nice. Tengah terus. Aku bakalan kasih tengah aja. Ini biar lebih cepat. Okay, sikit lagi kita bakal berhasil, teman-teman. Okay. Nice. Yes, kita berhasil, teman-teman. Hai. Aku berhasil ya, teman-teman. Halo teman-teman, dan pada kesempatan video kali ini aku bakal memainkan game Bomb Strike. Ini adalah game strategi kartu yang menurut aku luar biasa banget. Dan jika kalian ingin mencoba game ini, kalian bisa langsung cek aja linknya aku taruh di deskripsi. Dan semoga aja kalian suka dengan game terbaru ini ya teman-teman. Oke, ini sorry banget, ini lagi hujan. Jadi aku gak tahu video ini dalamnya mungkin agak berisik sedikit. Ya sorry banget ya teman-teman. Oke, dan di sini kita bakal melanjuti story. Dan aku sudah sempat memainkan juga game ini, ternyata game ini seru banget coy ya. Jadi buat teman-teman semua, tonton dulu baru kalian download, biar kalian jangan banyak bacot ya teman-teman. Bang, kenapa abang mainkan game ini? Bang, kenapa mainkan game ini? Bang, ini game gini-gini. Jadi kalian tonton dulu biar jangan salah paham, nanti kalian bilang aku rugi download bang, karena game ini seperti ini, abang entah apa-apa download game ya. Oke, guys, di sini aku bakal langsung saja memainkan game ini, dan semoga aja kalian suka juga seperti aku memainkan game ini, karena menurut aku game ini seru juga sih teman-teman. Dan ini gamenya kartunya banyak, dan beberapa karakter hero bisa kita gunakan kendalikan untuk menghabiskan para lawan gitu teman. Dan seperti ini gameplaynya teman-teman ya. Oke, dan di sini aku bakalan melihat dia pakai apa ini teman ya. Tunggu sebentar, dan aku bakalan melihat dia pakai strategi apa. Oke, dia pakai naga. Aku bakalan coba ini aja dulu. Oke, nice. Aku bakalan coba ambil di sini posisi. Pokoknya kita harus tertuju kepada base itu ya teman-teman ya. Jangan biarkan mereka ke tempat base kita. Itu bakalan hancur banget. Kita bakalan kalah. Pokoknya kita bakal lempang aja. Kalau misalnya udah terbuka semua tempat kita kan warna biru, itu bakal menang. Oke. Oke. Satu sebelah kanan sudah terbuka coy. Dan kita bakal lanjutin lagi coy. Pakai naga. Aku akan pakai ini. Oke, tusuk guys. Mantap banget nih pokoknya gamenya. Rekomendasi banget buat teman-teman semua pokoknya. Oke, kita tinggal satu lagi pokoknya teman-teman. Dan kita taruh di sini aja. Oke, kita hajar lagi coy. Oke, ini jangan biarkan mereka. Pokoknya jangan biarkan mereka harus menang gitu teman-teman ya. Sabar dulu. Kita lihat aja seperti apa. Oke, dan kita bakal melanjuti lagi. Ini tengah. Kita pokoknya selesaikan. Oke, dia sudah mulai bertahan coy. Oke, tenang. Aku bakal pakai api nih. Oke, datang api. Boom! Gila banget. Kita menang coy. Ini gamenya real time 3 menit ya. Gimana? Sekitar 3 menit ya. Jadi game ini seru juga sih menurut aku. Oke, kita berhasil teman-teman. Dan game ini aku antusias banget. Lihat di Play Store Indonesia udah sampai mencapai 500 ribu orang yang mendownload kalau nggak salah aku. Jadi kan antusias berarti game ini banyak yang minat gitu teman ya. Dan di sini aku bakal melanjutin lagi ke tahap berikutnya, dan semoga aja kalian sudah paham dengan gameplaynya seperti apa. Memang kelihatannya simple karena ini mesti awal banget ya teman, dan bakal lebih sulit lagi ketika sudah level yang lebih tinggi lagi. Oke, dan di sini aku bakal melanjutin lagi ke tahap berikutnya. Oke. Dan di sini kita mendapati kartu level 2. Oke, guys. Kita bakal melanjuti lagi ya, teman-teman, dan semoga aja kita berhasil. Oke. Dan di sini aku bakal melanjuti lagi pertempuran yang sangat luar biasa ini. Ini game-nya memang santai banget ya, teman-teman. Oke, kita bakal melanjuti lagi. Untuk game offline-nya aku bakalan upload juga ya teman-teman, sesuai request kalian yang minta bang mainkan game-game offline nyaring ya. Aku bakalan upload, tapi aku bakal upload ini dulu ya teman-teman. Tangguh banget soalnya teman-teman. Oke, dan aku bakalan lihat dulu dia pakai strategi apa, kartu apa. Pokoknya kita harus sesuaikan dengan kartu lawan gitu teman-teman. Oke, aku bakalan pakai ini aja. Aku bakalan pakai ini aja boy. Aku belum bisa. Datang tempur coy. Oke, datang terus. Sabar dulu. Kita bakal berhasil. Tenang aja teman-teman eh. Tenang aja, kita bakal berhasil. Oke. Sebelah kanan sudah kita kuasai. Oke, kita bakal masuk. Sebelah kanan sudah kita dapat kuasai. Nice. Kita bakalan coba ambil sebelah sini. Ini easy banget ya teman-teman. Oke, ini cepat banget nih. Naga nih, lari ya. Oh. Yes, berhasil teman-teman. Ini pokoknya luar biasa banget game-nya coy ya.
Oke okay, oke okay. Jam biarkan. Oke okay, kita bakalan pakai ini guys. Oke okay, sabar. Oke okay. Kita bakalan ambil tengah karena ini tinggal tengah aja coy. Tapi kita harus pertahankan juga di arah sini. Oh ini serang balik dari mereka teman-teman. Oke. Aku bakal ambil ini tengah aja biar lebih cepat lagi dia pergi. Oke. Ayo, mantap. Ayo lari terus ke tengah. Berhasil. Ayo. Aduh. Oke, kita bakal ambil tengah lagi, coy. Mati aku kalau kayak gini terus. Umat, mereka serang balik ke epic comeback, coy. Oke. Tenang aja. Ada bos besar kita datang. Umat, mereka pakai strategi. Oke, kita bakalan sini, coy. Ini bahaya banget mereka mulai serang. Oke. Pokoknya kita harus sabar dulu. Sabar. Pokoknya kita udah mau menang nih, coy. Jangan biarkan mereka menang gitu. Oke. Nice. Tengah terus. Aku bakalan kasih tengah aja. Ini biar lebih cepat. Oke. Sikit lagi kita bakal berhasil, teman-teman. Oke. Nice. Yes. Kita berhasil, teman-teman. Hai. Aku berhasil ya, teman-teman. Pokoknya game ini seru juga ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua buruan coba aja dan semoga aja kalian suka dengan game terbaru ini ya teman-teman. Pokoknya ini game buruan dicoba aja karena peminatnya di Play Store itu banyak banget, sudah sampai 500 ribu gitu teman. Jadi antusias orang untuk mainkan game ini besar banget berarti teman. Kalau udah sampai segitu. Ini tanggal 14 Oktober rilisnya dan sekarang sekitar tanggal 18 ini antusias beda 4 hari itu cepat banget coy. Berarti antusias orang untuk mainkan game ini banyak banget. Jadi buat teman-teman semua buruan coba aja ya teman-teman. Dan semoga aja kalian suka juga seperti aku ya teman-teman. Oke, dan kita bakal melanjutin lagi ke tahap berikutnya. Tapi sebelumnya aku bakalan kembali lagi dulu. Aku bakalan memperlihatkan kepada kalian apa-apa aja yang ada dalam isinya teman-teman. Oke, dan kita bakal melihat aja dulu ya teman-teman. Oh, ini gamenya kartunya banyak banget. Dan kita bisa sesuaikan dengan lawan juga, apa yang lawan taruh dan kita taruh juga gitu teman-teman. Oke, dan kita tunggu aja. Dan di sini turnamen belum terbuka karena aku masih levelnya masih rendah banget coy ya. Nanti kalian bisa main aja terus. Nanti bakalan terbuka event juga dan di sini bisa lobby dan kita bakalan melihat aja terlebih dahulu. Oke, bone strike aku bakalan close aja. Ini apaan sih? Bug. Oke, kita bakal close aja teman-teman. Dan di sini ada Reserve Friend. Oke, ini orang-orang ya. Ada dari ini kan Taiwan, coy. Taiwan kan negara Taiwan gitulah. Oke, kita refresh aja, kita lihat aja. Kita bisa in battle aja. Oke, kita bakal in battle. Oke. Dan di sini aku bakalan coba lihat aja dulu sih. View battle, in battle. Enggak usah, nanti kalian bisa coba aja teman-teman karena aku di sini hanya sekedar review aja, teman-teman. Dan di sini ada peringkat juga, teman-teman. Dan kalian bisa lihat ini peringkat satunya orang Taiwan. Ini kalau salah aku negara Taiwan. Kalau aku salah kalian bisa komentar di bawah ya, teman-teman. Dan di sini ada orang Indonesia. Indonesia luar biasa banget sampai peringkat 6. Wow. Turnamen rankingnya peringkat 6. Luar biasa banget. Ini game-nya buruan coba aja, teman-teman. Dan di sini ada quest dan alliance, friendship dan deck. Pokoknya untuk friend kalian bisa cari sendiri, kalian login pakai Facebook ya. Mungkin kawan-kawan kalian sudah pada main ya, teman-teman. Karena kalau login di Facebook itu otomatis bakal rame banget ya, teman-teman. Oke, dan aku bakal melanjutin lagi ke story-nya dan untuk membuka turnamen dan event itu kalian bisa mainkan dulu nanti bakalan terbuka sendiri kalau sudah target levelnya sudah mencapai gitu ya, maksimum. Oke, dan aku bakal melanjutin lagi dan kita harap bisa menang lagi ya teman-teman. Oke, dan aku bakal melanjuti lagi. Ini pokoknya game-nya 3 menit real time ya dalam pertempuran teman-teman. Oke, kalau untuk story mungkin itu mudah banget untuk melewati ya karena kita mengikuti jalan cerita aja. Aku yakin sih pasti bakalan mudah banget ya teman-teman. Oke, karena kita nggak berjumpa dengan orang-orang online. Oke, dan kita bakal melanjuti dan di sini aku bakal melihat apa yang mereka taruh dulu dan aku bakal kondisikan sesuai dengan kartu aku juga teman-teman. Oke ya. Pokoknya ini game seru ya teman-teman. Dan semoga aja game ini bakalan ada di e-sport ya teman-teman. Ya. Oke, dan kita bakal langsung saja teman-teman. Oke, dan aku bakalan coba taruh sini aja dulu. Aku bakalan coba untuk mencuri. Oke. Oke, guys.
sesuai dia, sesuaikan dengan aku juga teman-teman. Cuma dia pakai archer, ini bahaya banget coy, bahaya banget dia pakai archer. Oke, tenang aja, kita bakalan habisi. Oke bosku, berhasil. Oke, berhasil 2, berhasil 3. Oke, oke, kondisikan terus, kondisikan. Oke, oke, okay, nice, thanks, 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 thanks. Berhasil, berhasil, berhasil. Oke, berhasil, berhasil. Nice. Oke, sikit lagi coy, kita bakalan kondisikan aja. Oke, kita bakalan lari terus. Oho. Nice, lari terus cepat, lari cepat, lari cepat, lari cepat. Oke, kita berhasil coy. Oke. Ini game seru juga ya teman-teman. Nah, kalau ini game viewersnya lumayan gede dan menurut aku kira-kira bisa aku mainkan, aku bakalan upload lagi untuk ke tahap berikutnya insyaallah ya teman-teman. Oke, dan di sini kita berhasil ya teman-teman. Kira-kira gameplaynya seperti ini, dan jika kalian suka dengan game ini kalian bisa langsung cek aja linknya ada di deskripsi. Dan aku harap kalian suka juga dengan gameplay ini seperti aku ya teman-teman. Oke guys, sampai di sini aja dulu videonya, reviewnya, dan sorry banget aku hanya memainkan story aja. Dan mungkin kalau misalnya viewersnya gede ataupun komentar dari kalian, insyaallah aku bakalan memainkan gameplay ini ya teman-teman. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.